Ya cik. Cari ikan apa cik? Dia tengok belah sana, tengok sini semua. Ikan apa cik? Saya nak cari ikan merah lah. Ikan merah? Ikan merah ha. Ni dia cik. Memang ada sekok tu cik. Memang ngam-ngam sekok. Cik cakap je. Memang sekok. Memang nak sekok. Tak mahu dua sekok lah. Ha? Saya nak ikan merah je. Cik nak potong macam mana? Nak belah macam mana? Abang Mai? Bawah sikit. Bawah sikit? Sini. Bawah lagi, bawah lagi. Sini. Bawah lagi sikit. Bawah lagi sini? Sini. Ekor dia macam mana kira? Ekor memang kita tak kira, kita bagi free. Okey, bawah sikit. Bawah sikit. Sini. Sini ya? Inilah kira ekor cik. Memanglah saya nak ekor dia, badan dengan kepala saya nak. Kata nak sekor. Saya kata nak ikan merah bukan sekor, ekor dia. Ya bang, nak apa bang? Ikan ada, kupang ada, sotong ada. Sebenarnya nak cari ikan yang paling kecil kat sini. Ikan bilis tak ada? Ikan bilis tak ada, boleh tangkap lagi bang. Tak apa, tak apa, tak apa. Ini jelah yang paling kecil ni. Yang ni cantik lah. Yang ni paling kecil rasa kat sini. yang ini berapa seekor? RM25. Kau jual ikan ke kau jual emas ni? Aku nak beli seekor. Bukan nak beli berekor-rekor. Kalau macam ni kau jual ikan sampai RM25. Jangan kata rambut aku boleh botak kau kerjakan lah. Satu badan aku, segala bulu atas badan aku ni boleh gugur kerjakan. Yang ni yang abang marah-marah saya ni kenapa bang? Bila masa aku marah? Aku bukannya marah. Aku nasihat. Yang kau pula meninggikan suara kat aku ni kenapa? Saya bukannya tinggi suara. Saya tanya aja. Tanya macam tu rupa? Tanya pelan-pelan sudahlah. Dahlah aku tak nak beli ikan. Itu nak apa bang? Yang ni je kupang ni. Kupang. Berapa sekilo? Sekilo 15 bang. Kalau rasa? Rasa free bang. Kalau macam tu bagi aku rasa sekilo. Pati ikan siang kat tiga ras kita. Siap untuk dimakan. Syukur-syukur rezeki, Man. Man, dah 4 bulan dah kita tak makan benda-benda yang boleh berenang-berenang macam ni. Ikan? Hari ni Mak masak special. Ikan siakap tiga rasa. Baguslah kita tak rasa salah. Boleh tak Mama makan ikan ni suara? Mak dengan Ayah tak pernah ajar benda macam tu. Nak jadi anak dia haka ke, Man? Kenapa lah saya dapat lelaki dengan anak gelojoh macam ni? Dah, saya belum cakap mula lagi. Okey, sekarang boleh mula. Sabar. Bukan macam tu cara dia. Macam ni. Mula-mula kita ambil bau dulu. Begini caranya. Sedut lagi dalam-dalam. Ikut main, ikut bolongan. Okey dah. Macam mana? Sedap ya. Macam mana? Fantastik. Bagus. Okey, sekarang itu saja buat hari ini. Kita sambung lagi esok ambil bau ya. Sampai dulu. Yuk, Mika tahu tak Yuk? Majlis tempatan ni kerja macam mana? Tak habis-habis komplain. Satu hilang berpuluh-puluh, berduyun-duyun yang datang. Masa bila demo nak tidur, Yuk? Kalau tak dilayan komplain-komplain ni, Yuk? Dikutuknya, dikritiknya, dikencang. Jadi macam mana, Yuk? Macam mana, Yuk? Jadi, apa isunya? Isunya? Ini isunya. Mari kita tengok. Dari file majlis tempatan, situ pula isu jejantas. Sama ada dua, nak lalu atas atau lebih baik saja melintas. Orang tua kalau melintas, nak kena tunggu sampai jauh malam. Kalau pula naik jejantas pun sama sampai seberang waktu malam. Sebab kereta banyak atas jalan raya, mana-mana pun sama saja. Orang cakap, maut jangan ditempah. Tapi kalau macam ni lah, memang rasa menyampah. Susah bagi kanak-kanak. Payah bagi orang yang ada anak dan kesian pada orang tua-tua yang jalannya pun macam anak ikan belana. Tiada jejantas dan tiada jalan pintas. Thank you.
kehidupan mereka. Dan majlis tempatan haruslah peka kerana aduan dah dikemuka. Ini masalah selesai sudah. Jantas cantik, tersegam indah. Terima kasih. Saya, Marzaki Manawar Menawan Handsome, melaporkan. Perkataan kalau selalunya dikaitkan dengan menyesal. Benda yang baik kita tak guna perkataan kalau. Sebagai contoh, kalau kita dapat bonus, kita takkan nak cakap kalaulah aku tak dapat bonus. Perkataan kalau ni digunakan untuk kita menyesal. Betul, Yuk. Betul kata ni ke, Yuk. Contohnya, kalau kita nak ngorak anak orang, anak dara orang. Yeah. Belum sempat nak ngorak anak dara orang, dah bapak dah keluar senapang gajah. Yeah. Baru mencanak-canak lari, Yuk. Yeah. Ha. Barulah fikir, kalaulah aku duduk rumah, tak adalah aku kena kerja dengan senapang gajah. Ha, betul tak? Senapang gajah yang besar. Ha, betul, betul. Jadi ini senapang tenuk. Okay, jadi, mari kita tengok. Kami memang nak apa-apa daripada awak. Tolong! Tolong, tolong, tolong! Ada orang nak apa-apakan saya! Eh, tak payahlah nak minta-minta tolong. Kita orang bukan nak apa-apakan kau. Ha? Kalau nak apa-apa pun, why not? Tapi saya tak ada apa-apa. Hai, takkan tak ada apa-apa kot. Eh, kalau aku belajar silat ni, mesti aku dah boleh kick diorang ni tau. Semua dah menyaksikan.